SD semester 2 STKIP Bina Insan Mandiri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Candi Wiringin Lawang yang ada di Mojokerto, Trowulan, Jawa Timur. Bisa dilihat di belakang saya, itu adalah candinya. Di belakang saya ini adalah Gapura Wiringin Lawang yang biasa dikenal di daerah ini dengan sebutan candi. Kenapa disebut candi? Karena gapura ini berbentuk candi yang terbelah. Bisa dilihat di belakang saya. Nah, fungsi dari Candi Wiringin Lawang sendiri ini yaitu sebagai gapura masuknya kompleks dari Kerajaan Majapahit dan juga sebagai tempat awal masuknya ke rumah Gajah Mada dari Majapahit itu sendiri. Tak hanya itu pula, fungsinya yaitu sebagai tempat pertemuan raja-raja pada Kerajaan Majapahit tersebut. Maka dari itu, gapura ini berbentuk seperti ini. Dan terbelah dua, yang tengahnya bisa dilewati dengan orang-orang. Di sekeliling ini banyak, ini termasuk juga peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang salah satunya berada di sini di Trowulan, Jawa Timur, Mojokerto. Di sini bangunannya sangat rapi menurut saya dan perspektif sekali. Bisa dilihat. Dan bangunan ini juga tersusun dari bata-bata merah. Mungkin di sini telah ada pembaruan agar lebih kokoh bangunannya. Kalau saya lihat ini bangunannya ada yang dicor dari semen untuk memperkuat bangunannya itu sendiri. Jadi menurut saya ini bangunannya bangunan peninggalan sejarah ini cukup bagus menurut saya.